Halo, halo, halo. Cek, 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 cek. Tes, 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 tes. Halo guys, what's up everybody? Semoga semuanya sehat, kaya, ganteng, cantik, banyak rezeki, banyak teman, banyak sahabat, dan baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan suka berbagi. WK, WK, WK. Oh guys, balik lagi bersama bocil terganteng seperumahan deket gang buntu guys. Oke, kali ini si bocil jadi boncok guys. Asik. Jadi di sini kita bisa jadi macam-macam guys. Oke, langsung kepada intinya saja bosku. Jadi episode kali ini bocil akan nyopir truk guys. Jadi sopir truk dapat kerjaan untuk beli cabe guys. Jadi kita sekarang tar. Nah, saat ini kita sedang berada di ini guys. Ini yang dapat, yang bosnya kita itu jualan ini guys, pecel lele, ayam goreng kayak gitu, ayam geprek, ya, yang pedes-pedes lah, butuh bahan-bahan lombok untuk bahan lomboknya guys. Nah, kita sudah dapat order. Kita akan jemput pakai truk cabe kita guys. Wah, ini truknya bagus sekali guys. Truk Madura nih guys. Tuh lihat tuh, udah siap di belakang kita guys. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita langsung let's go berangkat, gaspol rempol remdol. Hah, gaspol rempol berarti kan nggak jalan ya guys, digas tapi direm auto meledak mesin mobilnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam mobil saja guys, kita langsung let's go guys. Oke, ini truknya kita lihat dulu guys. Udah siap tuh. Wah, ceritanya akan berangkat, let's go lah. Oke, kita tutup dulu pintunya. Nyalakan lampu-lampunya. Mesinnya belum nyala bos, mesinnya udah nyala. Nah, kita hidupin lampu-lampunya guys, keren guys. Oke, hidroliknya kita turunin, kita pasang terpalnya guys. Oke, udah siap berangkat nih guys. Oke, telolet dulu lah. Asyik. Oleh. Oke, kita siap berangkat teman-teman. Telolnya mantap guys. Oke, ini kita sudah berada di dalam truk kita guys. Wah, seru nih. Oke, kita belok mana ya? Kita belok sini aja guys. Oke, kita akan beli cabe guys. Beli cabe 200 ton. Apakah muat ya guys? 200 ton. Itu beli satu perkebunan cabe guys. Wah, udah sore ternyata nih guys. Kita nyalain lampunya aja. Tes. Bisa kayak gitu guys. Bisa jedak-jeduk, tuk-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 tuk. Wah, mantap guys. Wah, ini jadi meriah perjalanan kita teman-teman. Oke, diiringi lagu-lagunya, suara merdu, suara emas, hasil latihan banyak di kamar mandinya Kak Lina Simfoni. Dia itu ya selalu bilang saya nggak pernah kursus, cuma nyanyi di kamar mandi. Ya ampun, suaranya bisa kayak bagus kayak gitu. Apalagi kalau latihan di studio ya guys. Wah, bocil masih nggak nyangka dia punya bestie yang suaranya bagus sekali guys. Oke, jadi kalau kalian support kita, yuk kita nabrak orang guys, yuk kita nabrak Mr. Ucok guys. Kalau kalian mau support channel ini, jangan lupa di subscribe dan di share guys, biar kita makin semangat ya, makin semangat untuk ngongcover. Nah, jadi selama Kakak Lina belum ngongcover nyanyi lagi, akan diisi oleh bocil terganteng seperumahan di dekat gang buntu untuk gameplay kayak gini. Mungkin ya doain aja, semoga Kakak Linanya bisa segera ngecover lagu ya. Kemarin sih kita udah pilih beberapa lagu guys. Jangan khawatir teman-teman, itu sudah kita note, kita catat lah guys. Oke, kita keluar mobil dulu guys. Sudah kita catat teman-teman. Nah, nanti itu akan kita nyanyikan lah. Jadi kalau kalian ketemu sama Kakak Linanya di mana, di jalan, tinggal bilang aja, tolong cover lagu ini, kita akan coba carikan guys. Oke. Don't worry, pasti kita akan bernyanyi lagi. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Udah malam nih teman-teman, kita mau beli lombok guys. Jalannya salah guys, belok sini guys. Wah, kebanyakan bicara jadi bingung guys. Oke, kita harus beli lombok. Berapa tadi? 3 kilo. 3 kilo muat satu truk. Usus. Wah, itu gak mau ngalah guys. Itu mobil yang tadi, itu mobil apa itu. Ayo kita kejar guys. Jangan kasih kendor. Wah, diserempet kita guys. Oke, kita sambil oleng guys. Truknya bisa oleng nih guys. Mantap guys. Oke, jos gados. Mana tadi mobilnya? Wah, kurang ajar, nggak sopan kali nih. Dia main serobot aja guys. Kita kejar sambil oleng, sambil miring-miring.
Jangan kasih kendor bos, awas ada bis pariwisata. Wow, cos. Waduh, bocil, kamu nabrak bocil. Mundur. Oke, mundur dulu bosku, mundur. Oke, kita lanjut guys. Aduh, terlalu seru nih guys. Oke, kita lihat truknya kayak gini guys. Udah makin malam nih guys, kita berada di kota mana entahlah, pokoknya kita healing jalan-jalan sambil nanti cari pengepul gitu. Pengepul kita masuk di bawah jembatan jalan tol guys. Waduh, lewat jalur guys. Wah, ini sopir truknya nih parah nih guys. Waduh. Wah, itu dia yang nabrak kita tadi. Wah, udah sama dah, sudah terbalaskan guys. Terbalaskan di game aja ya, kalau aslinya jangan guys. Oke, cukup terjadi di alam permainan game simulator saja guys. Oke, di sini kita bebas guys ya, karena ini adalah permainan, jadi jangan baper. Kenapa truknya belok sendiri guys? Ya ampun, ini HP-nya bocil ya, kalau udah panas itu nggak bisa dikendalikan guys. Oke, tetap semangat walaupun HP kentang, HP panas, kita coba terus untuk berusaha menghibur teman-teman. Oke. Wow, tambah malam nih guys, kita pakai lampu jauh aja. Oke, masuk ke dalam kabin aja kali ya. Oke, kita kayak gini sampai aja guys. Oke, kita sekarang berada di jalan tol guys, jembatan di atas guys. Kita oleng di sini. Goyang kiri, goyang kanan, diiringi musik, lagu, suara merdunya Kakak Lina Simfoni, Jedak Jeduk, Air Ranger, Martinus, DJ Martin. Kacur. Awo. Yuhu. Wah, mantap guys. Wah, ini auto muntah-muntah nih kayak bawa penumpang nih. Auto diputer-puterin guys. Oke. Oke, lanjut lagi guys. Wah, suasana kota bagus sekali guys. Malam-malam ini mantap nih, wah, rasa jalan-jalan kan. Saya ajak kalian jalan-jalan deh, keluar jalan lagi. Bocil. Truknya kebalik. Ya, truknya kita kebalik guys. Aduh, gimana ini? Lah kan, bocil. Ya, truk kita gini guys. Waduh, tolong. Wah, drivernya nyemihi guys. Oke, kita ulang guys. Aduh, maaf ya guys, aku masih baru belajar nyopir truk soalnya. Oke, kita ganti lokasi guys. Kita akan cari lokasinya ada di Madura guys. Kita berangkat dari Surabaya terus menuju Bangkalan Madura. Oke, kita akan lihat jembatan Suramadu nanti ya. Oke, gaspol, let's go, jedwer. Oke, buat kalian yang pengen seru-seruan juga di rumah, mungkin mau ikutan bermain apa game yang seperti kita mainkan, yang bocil mainkan ini namanya game Bus Simulator Indonesia, buatan Indonesia. Jadi kita harus bangga dan support karya-karya anak negeri sendiri guys. Dan ini gamenya gratis teman-teman, tidak berbayar ya. Oke, kita langsung berada di terminal nih guys. Oke, enggak apa-apa. Dah, kita jalan aja ya. Oke, kita keluar dulu dari sini guys. Kita berada di lokasi Surabaya. Oke, kita lurus dulu, nanti lewat itu guys. Sambil lihat kota Surabaya guys. Wow, Surabaya. Yang pernah ke Surabaya, angkat tangannya. Saya pernah guys. Kota Surabaya itu kurang lebih kayak Jakarta ya. Nah, kayak gini lah kurang lebih guys. Jadi di permainan ini lokasinya dibuat kurang lebih mirip dengan kota aslinya. Misalnya Surabaya, ya Surabaya dibuat kayak gini guys. Nah, itu ada di sebelah kanan kita itu ada stasiun kereta api, ada KRL tempat. Ah, itu guys, kalian lihat ada kereta api lewat guys. Nah, jadi aslinya ya kurang lebih seperti itu guys. Oke, mantap kali. Sekian informasinya. Oke, kita lanjut guys. Jadi game ini namanya Busit atau Bus Simulator Indonesia. Kalian bisa download di Google Play Store. Ukurannya nggak nyampe 400 MB. Tapi bocil saranin sih, kalian jangan pakai RAM yang 2 GB guys, karena akan berat sekali guys. Ini aja aku pakai RAM yang agak gede, masih agak berat, dan HP ku panas guys. HP kentang. Ada sungai guys. Wow, sungainya cukup keruh guys. Oke, kita ikutin petanya tuh guys. Petanya tuh ada di pojok kanan atas. Itu lokasinya. Nanti kita menuju ke Bangkalan buat beli lombok. Berapa ton tadi? 5 kilo. 5 kilo aja. Aduh, 200 ton, 2 ton ya. Satu truk lah kita mau borong untuk masakan-masakan level pedas dari level yang 0 sampai level 1 juta guys. Yang kalau makan tuh langsung masuk rumah sakit guys. Buat kalian yang doyan pedas,
Jangan coba-coba yang level serem guys. Itu rada-rada ekstrim menurut saya guys. Saya nggak berani guys. Saya suka yang makan pedas sih. Cuma yang pedas-pedas perutnya bocil nggak kuat guys. Jadi masih level ece-ece. Kok kita jadi ngomongin makanan ya? Oh iyalah, kan karena kita mau ini guys. Karena kita mau beli cabai ya. Kebayang makanan nggak ada cabainya guys? Nggak kurang seru kayaknya ya? Oke, kita berada di mana? Ini ada tugu guys. Nah, di Surabaya tuh ada tugunya juga kayak gitu guys. Nah, ntar kita berhenti bentar guys. Kita berhenti bentar lihat. Oh, ada tugunya guys. Jadi ada ikon kota-kotanya gitu. Minimal kalau kalian main permainan ini, kalian bisa simulasi dulu jalan-jalan ke kota Surabaya gitu. Udah tahu spot-spot bagus yang untuk kalian bisa Instagramable. Nah, something like that. Alright, alright, alright. Bisa cobain dulu di permainan ini guys. Dan jalannya kayak gini guys. Tapi aslinya padat guys. Mirip-mirip Jakarta gitulah. Hanya lebih macet Jakarta tentu saja guys. Nah di Surabaya juga banyak gedung-gedung pencakar langit. Gedung bertingkat kayak gitu guys. Nah mirip banget guys. Oke. Kita mana nih? Kita belok ke kanan guys. Oke, kita belok kanan bawa truk Madura nih guys. Tuh bisa. Bisa leng miring. Leng oleng. Tak oleng tak jago. Oke. Oke, saya akan tunjukkan skill oleng saya, guys. Skill oleng yang lumayan lah. Oke. Bocil sopir truk oleng. Kita tebar pesona dulu di Surabaya. Ini bawa truk baru nih, guys. Ini kira-kira akan muat berapa ton ya, guys? Kira-kira, kita ya 1 ton lah kurang lebih ya. Lumayan. Oke. Awas bocil. Oke. Oh. Trafiknya nggak terlalu padat guys, bagus. Jadi kita bisa tebar pesona ya. Sambil oleng kanan kiri. Diiringi musiknya Lina Simfoni. Koleksinya kita guys. Aduh hampir. Hampir crash tadi guys. Oke, kita lurus aja bosku. Nggak minggir, kita tabrak. Orang minggir, tabrak. Jangan panik bang, jangan panik bang. Ayo, yuk. Tetap sambil bergoyang-goyang. Kita ajak pargoy truk kita guys. Mobil-mobilan, mobil truk oleng miring-miring nih guys. Asik, truk Madura. Siap ngangkut cabe berapa ton tadi guys, berubah-ubah terus. Ya 1 ton aja deh guys, kalau kebanyakan nanti malah kecelakaan lagi kayak tadi. Aduh bocil nih, bocil pembatas jalan. Wah, hampir nabrak pembatas jalan guys. Kita belok ke kanan habis nih. Oke, kita akan belok kanan guys, belok kanan gaspol dan akan ngedrift. Miring guys. Ngedrift guys. Wah, Josh bisa ngedrift juga ini truknya. Oke, kita coba ngedrift guys. Gaspol dulu guys. Kita goyangin oleng guys. Kalau di tikungan bisa ngedrift nggak ya? Kita coba drift guys. Kiri dulu, baru drift guys. Ya. Nabrak lampu guys. Oke, kita mundurin dulu. Aduh, hampir diserempet truk cabai yang lain guys. Bang Ucok lewat guys. Ada Bang Ucok naik motor Eric King guys. Itu penguasa jalanan di sini guys. Di game ini ceritanya gitu ya bos. Oke, bocil mau mengucapkan banyak-banyak buat 632 subscriber hari ini guys. Nambah terus walaupun dikit-dikit, itu sangat berarti sekali buat channel Lina Simfoni. Makasih banyak yang sudah dukung. Makasih banyak yang sudah kasih komentar yang keren-keren guys. Komentarnya tuh ya namanya netizen lah guys ya. Komentarnya tuh unik-unik guys. Tapi kita menyikapinya tetap dengan positif. Karena kita tanpa netizen tuh gak ada apa-apanya guys. Channel ini akan menjadi channel yang kesepian jomblo. Kayak bocil guys. Bocil jomblo guys. Walaupun jomblo, bocil pacarnya game guys. Pakai simulasi guys. Pacaran sama truk oleng. Ya cukup, ada kereta lewat guys. Cukup menghibur lah permainan ini. Berasa kita jalan-jalan bikin story-story kayak gitu ya. Nah buat yang juga jomblo, bocil doain supaya jomblonya jangan lama. Jangan lama-lama ya, segera cari pacar. Kalau yang masih kecil jangan pacaran dulu. Ya ampun, anak zaman sekarang ya kecil-kecil sudah. Itu ya masuk TV udah pacar-pacaran gitu. Udah main tembak-tembakan lah saya. Ya ampun. Cepat sekali mereka dewasa guys. Oke, jadi mendingan fokus sekolah dulu, cari prestasi yang banyak. Nanti jodoh terbaik pasti datang ya kan, amin. Awas bosku, kita ngajak balapan tuh. Truk yang biru ngajak balapan guys, oke kita kejar. Waduh ada polisi guys.
Wah, baru mau balapan malah loading map, guys. Oke, kita harus berhasil sampai ke tempat yang jual lombok, guys. Nah, kita sudah masuk kota mana nih? Peta baru, guys. Kita berada di, bentar lagi akan masuk jembatan yang terkenal di Madura, yaitu jembatan Suramadu, guys. Nanti kita bisa lihat, guys. Kita akan lewat jalan tol mirip di Bali, guys. Jalan bypass nih, guys. Oke, kita bayar dulu. Kita berhenti dulu bocil ngerem. Hey, stop lu. Kita bayar tol dulu, guys. Gratis, guys. Wah, main terobos aja nih. Aduh, truk saya, guys, nggak ada remnya nih. Remnya kayak rada-rada blong. Gaspol, rem blong ini dah jadinya, guys. Nggak bagus sekali. Oke, kita keluar dari sini dulu. Usus, nutup deh, guys, palang pintunya. Oke, kita akan nanti lewat jembatan Suramadu, guys. Kita masuk ke dalam kabin lagi, teman-teman. Oke, kita menikmati pemandangan dari dalam mobil aja. Oke, cuaca cerah, guys. Woi, sambil oleng dong, nggak oleng nggak asik, guys. Woi, panik bang, ngapain panik? Kita akan main di game. Woi, seru, guys. Kemampuan olengku, guys, lumayan lah ya, lumayan noob, asik. Udah mulai pusing, guys, udah mulai pusing. Bocil yang pusing, guys. Woi, tampilan gini aja. Oke, kita zoom out biar lihat jembatannya, guys. Ini kayak di Pulau Bali, guys. Ya, ya kan? Tuh, ada perahunya, guys. Kayak jembatan yang di bypass Ngurah Rai sampai Nusa Dua. Nah, seperti ini, guys. Tuh. Betapa hebatnya game Indonesia, guys. Sangat mirip banget dengan aslinya, teman-teman. Jembatan-jembatannya ini juga tuh, bawahnya tuh, guys. Kalian bisa lihat bagus banget kayak aslinya, teman-teman. Berasa jalan-jalan kita hiling pakai truk cabe, truk Madura, guys. Nah, tuh jembatannya yang terkenal ada di depan, guys. Udah kayak di Amerika, guys. Jembatan San Francisco, teman-teman. Tuh, kalian lihat-lihat di depannya, guys. Di depan, guys. Oke, aku zoom in kan, guys, biar kalian lihat, guys. Tuh dia jembatannya udah kelihatan. Itu jalannya naik, kita harus gaspol, guys. Jangan oleng. Kalau kita olengin truknya, nggak bisa nanjak. Nggak kuat nanjak nih kayaknya, guys. Tuh ada truk cabai lain di depan kita, guys. Kita salip. Kita salip. Kita senggol, bos. Senggol dong. Stop. Jangan oleng. Kalau oleng nanti nggak kuat nanjak. Kuat nanjak kan di sini. Ini jalannya naik, guys. Tuh jalannya naik, guys. Tuh jembatannya, teman-teman. Jembatannya udah kelihatan, guys. Wow, udah nampak sore, guys. Kalian lihat jembatannya, aku zoom out, guys. Wah, tuh. Kan. Kayak jembatan di Amerika, guys. Jembatan San Francisco. Oke, misi kita mencari cabai 1 ton ke pengepul Lombok di Madura, guys. Oke, kita sudah di pertengahan jalan nih. Perjalanan kita cukup panjang episode kali ini, guys. Ini bawa gantungan apa sih? Kayaknya dia bawa sandal jepit atau botol aqua ya, digantung di belakang truknya, guys. Seru, guys. Oh, mantap. Nah, kita lihat jembatannya yang dari sisi sebelah sini, guys. Tuh, guys, bagus sekali, guys, jembatan Suramadu, guys. Ya, 90% mirip aslinya lah. Kalian bisa cek di YouTube atau di Google, guys. Jembatan Suramadu, keren. Jadi, nggak perlu ke luar negeri sementara. Kita bisa lihat udah merasa ke Amerika, guys. Tapi kalau kalian mau rindu ke luar negeri, semoga wujud, guys. Bocil dan Lina Simponi doain semoga cita-cita kalian bisa wujud kalau mau ke luar negeri. Kalau saya pengennya keluar angkasa, guys. Dalam mimpi mau nyanyi di luar angkasa, kira-kira. Waduh, nabrak, guys. Mau bikin konten di luar angkasa, guys, kalian gitu ya, biar viralnya ditonton sama alien-alien makhluk ET-ET UFO gitu ya. Oke, sambil bergoyang, guys. Oke, ada truk lagi, guys. Kita akan salib, guys. Kita akan senggol, guys. Marah nggak deh? Kita akan senggol, guys. Kita kasih goyang. Oke, plak tung tung tak tung. Dangli. Kita nggak mengejar nih truknya nih, guys. Cukup kebut nih truk cabenya yang nih, guys. Oke. Balapan, guys. Kita balapan, guys. Balapan sama traffic truck. Tempel ketat, guys. Tempel ketat. Ini truk depan ini truk jenis truk giga, guys. Mirip kayak kita. Bedanya ya kita udah kita modif. Kita senggol dulu, guys. Woi, super ugal-ugalan nih si bocil. Oke. Oh, sorry, guys. Ini bentar lagi kita akan masuk kota Bangkalan Madura, guys. Bentar lagi kita pindah map, kita kasih goyang dulu, guys. Kita mau lihat nih apakah bannya bisa ngangkat ya, guys. Bisa, guys. Ini olengnya sampai bannya ngangkat, guys. Mantap jiwa, guys. Mantap, bosku. Loading, guys. Wah, seru, guys. Kita kayaknya yakin kita berhasil nyampe di pengepul yang jual cabe, guys. Kita masuk kota Suramadu, guys. Stop dulu. Stop.
Ini guys, Kota Bangkalan guys. Tuh ada sawahnya guys. Ah, lihat tuh ada gunung, ada sawah. Oke, kita turun bentar guys. Kita pinggirin dulu mobilnya, kita parkirin, kita mau lihat-lihat sawah bentar guys. Ah, jadi serunya di permainan ini nih, yang bocil suka tuh kita berasa bener-bener jalan-jalan guys. Oke, kita turunin driver kita guys. Ini namanya Mas Bayu guys. Oke. Oke, Mas Bayu anterin kita ke sawah guys. Nah, tuh ada sawahnya guys. Kurang real bagaimana guys? Permainan buatan Indonesia nih guys, kayak gini gambarnya guys. Wow, pesona simulator Indonesia guys, mantap jiwa. Oke, mantap. Tuh yang sebelah sana di depan kita ada gunung, ini juga ada bis pariwisata. Kenapa kamu ngerem? truknya ngerem. Oke, makasih bosku. Baru mau nyabrang malah lewat. Ya ampun. Tuh. Permisi, permisi. Saya mau kesini dulu. Nah, ini guys, tuh belakangnya ada gunung, ada sawah, guys. Kalian bisa foto-foto, ntar kita mau selfie-selfie di sini, guys. Nah, ini ada fasilitas kamera juga, guys, kayak real. Oke, selfie sekarang, guys. Nah, nih Mas Bayu selfie, guys, tuh. Ini nah, ada tulisannya, guys, selamat datang di Bangkalan. Nah, kita sudah di Kota Bangkalan. Kira-kira aslinya kayak gini, guys. Kurang lebih lah, mirip lah. Menurut saya udah amat mirip, guys. Tuh, mantap kan, guys. Kayaknya truk kita bikin macet guys di belakang guys. Oke, udah nanti kita dimarahin lagi. Oke, kita kembali ke dalam mobil kita untuk mencari pengepul. Oke, malah buka pintu. Oke, kita mau beli cabai 1 ton. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita guys. Kita lagi kita akan tiba di tempat pengepulannya. Saya ajak kalian keliling kota di sini, healing bareng bocil terganteng segang buntu. Segang buntu ada kuntilanaknya kadang-kadang guys. tapi bener guys, dulu saya pernah ketemu Mbak Kunti sekali guys. Mbak Kunti itu kalau wujud aslinya rada-rada serem sih, tapi aslinya katanya nggak serem guys, karena mereka itu kan apa, mereka tuh keluar ke alamnya untuk menuju alam kita, itu mereka tuh kesakitan sebenarnya guys, makanya wujudnya serem. Itu kayak ikan dikeluarin dari air ke daratan itu. Jadi kira-kira ada yang jelasin seperti itu guys. Ya singkat cerita, pernah ngalami yang rada-rada horor gitu. Tapi Mbak Kuntinya nggak nakutin sih, cuma lewat aja ya. Nantilah bocil ceritain guys pengalaman uka-uka. Wow, di sini juga guys. Oke guys, kita sudah tiba di Bangkalan di Kota Madura. Kita beristirahat dulu di sini guys. Kita turunin dulu driver ganteng kita guys. Nah, kita sudah tiba di tempatnya ini guys. Ceritanya gitu ya. Ini yang jual pecel lele lagi mandi kayaknya, ditinggal warungnya guys. Nah, ini kita ada di warungnya. Makasih udah nonton, makasih buat semuanya sudah subscribe, yang belum subscribe juga terima kasih, yang kepo-kepoin juga makasih, yang sudah beri komen juga makasih banyak. Pokoknya doa kita semoga kita semua sukses dan sehat ya guys. Makasih sudah nonton guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Bocil di sini. Kita healing dan bermain di channel Lina Simponi. Adios amigos. Bye bye.